Pemirsa NASA, tim liputan NASA saat ini berada di areal kebun tanaman jati unggul, tepatnya milik Bapak Haroni di Dusun Bonosoro, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Haroni mengelola 3 lokasi tanaman jati unggul, ada yang baru 3 bulan dan baru 1 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya, karena beliau sudah menggunakan produk NASA, kita akan mewawancarai bagaimana perkembangan tanaman jati yang beliau kelola setelah umur 1,5 tahun. Pak Haroni, ini Bapak menanam kebun jati ini jenis apa, Pak? Ini jenis jati unggul, Pak. Kemudian luas yang Bapak kelola total dari yang umur 3 bulan, 10 bulan? Ya, itu 2,5 hektar, Pak. Yang khusus di sini berapa, Pak? Yang ada di sini, khusus di sini 1 hektar. Jatinya jati unggul ya? Iya, jati unggul. Beli benihnya di mana dulu, Pak? Dari perhutani, Pak. Pak Haroni juga melakukan pembibitan sendiri, Pak ya? Iya. Jadi mulai beli benih, dibibitkan sendiri, baru ditanam dan dikelola sendiri ya? Iya. Dalam 1 hektar kira-kira populasi tanamannya berapa, Pak? Kira-kira ada 1.333 tanaman, Pak. Tanaman ya? Ya, tanaman. Sudah menggunakan produk NASA semua, Pak? Ya, sudah, Pak. Dulu Bapak kenal NASA ini dari siapa, Pak? Ya, saya dulu kenal produk NASA dari Mbak Kamsiatin. Jenis produk apa saja, Pak, yang dipakai, Pak? Saya pakai pupuk NASA, ya, pupuk NASA, kemudian hormonik. Ini yang satunya lagi, Super NASA. Pak Haroni pakai produk NASA ini kan sudah sejak pembenihan ya, Pak, ya? Iya. Pelakuan benih. Ya. Bisa diceritakan, Pak, cara mengkecambahkannya, Pak? Pertama-tama benih tadi kita rendam ya, kita rendam dengan air panas. Ya, nanti kita diamkan aja sampai hangat-hangat itu. Kemudian kita buang. Kemudian nanti lagi satu kali lagi kita kasihkan bak tadi, terus kita kasih air panas terus sampai hangat-hangat, kita buang lagi. Kemudian yang ketiga itu kita kasih air panas lagi, kita diamkan sampai air dingin. Air dingin itu terus kita beri larutan ini NASA dan hormonik itu dengan ukuran 1 cc per liter air. Sama, Pak, NASA hormonnya? Ya, sama. 1 cc semua? Ya, 1 cc semua, Pak. Terus didiamkan itu berapa jam? Itu didiamkan selama 4 jam, Pak. Setelah itu diperam atau dipop, sejauhnya itu dipop. Selama berapa hari, Pak? Selama 4 hari, Pak. Setelah itu tukul itu kecambahnya itu. Berapa persen, Pak, yang berhasil berkecambah, Pak? Ya, 90%, Pak. Luar biasa, Pak, ya. Setelah itu langsung dipisah ya, Pak, langsung disapih ya. Iya. Apa disapih? Dipisah ya. Ke polybag. Dipisah ke polybag, Pak. Kita dipisah ke polybag. Ya, itu di polybag itu kira-kira 6 bulan baru siap ditanam. Baik. Nah, kemudian, Pak, mungkin Bapak pernah pengalaman, Pak, ya, dalam polybag itu yang digunakan campuran apa, Pak, tanahnya, Pak? Polybag itu menggunakan tanah dicampur dengan pupuk kandang, Pak. Komposisinya berapa banding berapa? Tanah dan pupuk tadi 1:1, Pak. Dalam polybag ini, Pak, perawatannya bagaimana, Pak? Belum lunas, kemudian diimpor pakai NASA dan hormonik dengan ukuran 1 tank, 4 tutup NASA dan 2 tutup hormonik. Berapa kali sehari, Pak? Sehari 2 kali, Pak. Setelah muncul tunas, Pak, itu tetap disemprot ya, Pak, ya? Iya. Takarannya berapa, Pak? 4 tutup ini NASA dan 2 tutup botol hormonik itu tadi sama dengan yang sama ya. Nah, tetapi jarak semprotnya berapa hari sekali setelah muncul tunas itu, Pak? Seminggu sekali, Pak. Itu berjalan sampai siap tanam, Pak, ya? Iya. Kira-kira berapa bulan, Pak, siap tanam ini, Pak? Siap tanam 6 bulan. Saat pindah tanam ya, Pak, ya? Lahan dipersiapkan dengan lubang tanamnya itu berapa meter kali berapa meter, Pak? 50 cm kali 50 cm, Pak. Kedalamannya? Dalam 50, juga lebar panjang 50 juga. Iya. Dengan jarak tanam berapa, Pak? Jarak tanam 2,5 meter kali 3 meter. Terus yang terpenting di sini, Pak, ya, mungkin Bapak bisa ceritakan, Pak. Ini kondisi tanah atau lahan ini kan sangat kritis, Pak. Bisa diceritakan, Pak? Oh iya. Di sini adalah batu bertanah, Pak. Batu bertanah karena kalau dilihat ini banyak batunya, Pak. Dari tanahnya
banyak batunya. Ketebalan tanah paling berapa hanya sen? 50 cm, Pak. Rata-rata 25 sampai 30 cm, Pak. Tapi paling dalam itu ya, sekitar sekitar sampai 50. Sebelum penanaman, Pak, ini kan Bapak menggunakan pupuk dasar ya, Pak? Iya. Pupuk dasar yang digunakan apa, Pak? Pupuk dasar pupuk kandang, Pak. Hanya pupuk kandang yang sudah matang, Pak. Iya. Menggunakan produk NASA belum? Itu belum. NPK? Belum. Jadi pupuk dasar hanya pupuk kandang saja. Kandang. Takaran per lubang berapa kilo kira-kira? Kira-kira 2 ember kecil itu ya kira-kira sekitar 6 kilo, Pak. Setelah ditanam, Pak, ya, dalam perawatan itu Bapak menggunakan produk NASA apa saja, Pak? Mempergunakan NASA dan Hormonik juga Super NASA, Pak. Terus NASA. Menggunakan pupuk yang lain? Ya, juga ditambah dengan NPK. NPK saja? Ya. Pupuk kandang tidak lagi, ya? Tidak. Kemudian cara penggunaannya, Pak, antara NPK dengan produk NASA ini bagaimana, Pak? Itu 4 tutup NASA, 1 tutup hormon, kemudian 1 sendok makan Super NASA, dan 3 gelas NPK. Dicampur dalam berapa liter air, Pak? Dicampur dengan 20 liter sampai 25 liter, Pak. Kemudian 25 liter air ini itu bisa pertanaman dapat berapa liter, Pak? Pertanaman mendapat 3 liter, Pak. Berarti kira-kira bisa untuk berapa tanaman itu, Pak? Sekitar 8, ya? 8, Pak. 8 tanaman. Dan penyiraman pupuk ini itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali, Pak? Ya, pada untuk awal-awal, Pak, itu bulan pertama 2 kali. Itu awal bulan dan akhir bulan. Kemudian untuk bulan ketiga, Pak. Untuk bulan ketiga itu per 1 liter, Pak. Per batangnya. Bulan ke-6 itu 2 liter per pohon. Kemudian ya bulan ke-9 juga 2 liter. Kemudian untuk bulan 12 ya, bulan ke-12 3 liter dan bulan ke-16 3 liter. Kemudian bulan ke-20, Pak, itu 3 liter. Terus paling akhir adalah bulan yang ke-26, Pak, itu 4 liter. Nah, setelah itu, Pak? Setelah itu tidak dilakukan? Tidak akan pembukaan, sudah kuat. Oh, gitu. Nah, itu, Pak, dengan takarannya sama itu, Pak, ya? Iya. Takarannya sama. Yang sama. Membedakan bahwa 2 bulan pertama itu 1 bulan 2 kali. Iya. Nah, terus baru masuk bulan ketiga. Iya. Siram lagi, terus bulan ke-6 siram lagi, gitu, Pak, ya. Jadi 3 bulan sekali. Iya. Ada perbedaan nggak, Pak, antara tanaman jati unggul yang Bapak tanam ini yang pakai produk NASA dengan tanaman jati unggul yang lain yang Bapak tanam itu yang tidak pakai NASA, ada nggak bedanya, Pak? Ada, Pak, sangat ada perbedaan itu dari segi pertumbuhan. Pertumbuhan itu cepat sekali, Pak, yang pakai produk NASA ini. Kemudian daunnya juga berbeda. Daunnya bisa lebar tapi kan dari juga tebel. Tebel, lebar, ya? Warnanya? Lebar, warna agak hijau seger, ya. Terus dari katanya juga kelihatan besar gitu, Pak. Tinggi tanaman cepat tumbuhnya, Pak. Batangnya lurus-lurus nggak, Pak? Atau banyak cabang, Pak? Ya, batangnya lurus, Pak. Yang ada cabangnya ya cuma sedikit, Pak. Untuk umur 18 bulan, diameter jati ini 10 cm. Jadi untuk jenis jati unggul, jati ini sudah sangat memuaskan dari sisi pertumbuhannya. Kemudian diameter batang ini hanya kurang lebih 6 cm. Untuk tanahnya bagaimana, Pak? Yang disiram hampir tiap bulan ini disiram NASA, ada perbedaan nggak antara tanah yang disiram dengan yang tidak? Berbeda sekali, Pak, karena dengan ini pakai larutan tadi NASA tadi tanah kelihatan gembur, Pak, gembur. Jadi dengan yang tidak pakai NASA yang mungkin sekitar sini itu sangat berbeda kelihatannya, Pak. Dan kita juga bisa melihat tanah yang tidak pakai Super NASA kelihatan retak-retak dan kurang gembur. Dari segi kesehatan tanaman, Pak, ada nggak gangguan hama penyakit dibandingkan yang tidak pakai NASA? Ada bedanya nggak, Pak, gangguan hama penyakitnya? Agak sedikit dari segi penyakit-penyakit yang ada, Pak. Kalau yang pakai NASA, Pak? NASA itu kelihatannya daunnya seger-seger dan kerontokan itu nggak, Pak. Nggak mudah rontok, tidak ya? Tidak mudah rontok, ya. Tidak mudah rontok.
untuk daunnya lebih kokoh. Biarpun pada saat sekarang itu musimnya musim kemarau, itu daun masih ada. Yang terjadi di sini, Pak, musim kemarau tanaman jati yang lain itu sudah sama agak rontoknya daunnya. Banyak kita lihat ada yang itu garing, ada yang ulan-ulan itu, Pak. Ulan-ulan atau garing? Nah, itu yang tidak pakai nasa. Kan kita kedatangan tamu yang beliau adalah seorang ahli. Mungkin beliau bisa membantu menganalisa tanaman jati yang pakai nasa ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Joko Triyono. Dia sudah berpengalaman di bidang pembibitan dan perkayuan, dan beliau sekarang mendirikan sebuah usaha sendiri dalam sebuah bentuk PT Akindo Purna Pratama. Jadi PT Akindo Purna Pratama ini bergerak di bidang pembibitan, dan beliau adalah selaku pengelolanya. Dan sebelum beliau mendirikan PT sendiri, beliau sudah sangat berpengalaman di beberapa perusahaan perkebunan atau tanaman keras lainnya, di antara lain di Barito Pasifik, kemudian di PT Indah Kiat, dan juga PT Persero Inhutani 5. Nah, tentunya beliau sangat berpengalaman dan sangat kapabel untuk bisa menjelaskan, menganalisa tanaman jati yang menggunakan nasa ini. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang. Pak Joko, terima kasih atas kehadirannya, Pak Joko, ya. Pak Joko melihat tanaman jati yang pakai nasa ini, Pak, yang dikelola oleh Pak Haruni ini, Pak. Apa yang tersirat dalam benak Bapak melihat pintas tanaman ini, Pak? Bisa diceritakan secara lengkap, Pak? Kami akan memberikan penilaian secara objektif dengan kondisi yang ada saat ini. Melihat kondisi yang saat ini, beda nyata antara tanaman yang diusahakan secara teknologi yang baik dengan secara tradisional, ternyata memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Khusus untuk jati yang ada pada saat ini, kami akan memberikan semacam ulasan bahwa kondisi pada umur 18 bulan untuk tanaman Pak Harun ini sangat bagus. Dari besaran kayu maupun tinggi tanaman, diameternya bagaimana, Pak, ya? Melihat kenyataan yang ada pada saat ini, setelah kami tadi ukur bahwa untuk umur 18 bulan diameternya 10 cm, untuk ketinggian sekitar 9 sampai 10 meter. Setelah dibedakan dengan kondisi tanaman yang tidak dipupuk dengan nasa, saya secara pribadi untuk menilai produktivitas atau nilai nyata dari pupuk itu sendiri memberikan kontribusi yang positif untuk pertumbuhan. Pak Joko, ini mungkin Bapak dari umur 1,5 tahun ini atau 18 bulan ini bisa kira-kira menghitung potensi dari rendemen, Pak, berapa meter kubik dibandingkan yang tidak pakai nasa? Kami hanya prediksi aja setelah beberapa tabel, khususnya beberapa perusahaan yang telah membudidayakan jati ini. Dari referensi yang ada bahwa untuk 10 cm kemudian ketinggian 12 itu publikasinya antara 0,049 meter kubik. Khusus untuk yang tidak pakai nasa tadi sudah kita ukur seperti di perkebunan rakyat biasa, itu dengan diameter umur 18 bulan itu diameternya 5 cm dengan ketinggian hanya 5 meter itu hanya rendemennya 0,006 meter kubik. Jadi ada selisih sekitar 5,719 meter kubik. Mungkin saat ini memang sangat diharapkan dari semua petani khususnya jati tanaman keras dalam mensikapi sertifikasi kayu dengan pupuk-pupuk yang tanpa kimia itu dampak kimianya akan lebih kecil, sehingga diharapkan jadi polusi lingkungannya akan lebih minimal. Oh, jadi dalam transaksi atau jual beli kayu ini juga bisa dilihat, Pak, kadar kandungan-kandungan unsur kimianya juga bisa dilihat, ya, Pak? Itu justru yang saat ini sedang ditempuh oleh pemasok maupun penerima kayu, karena kalau memang diusahakan dengan sistem penggunaan pupuk yang ramah lingkungan seperti nasa akan bisa bersaing secara global, tidak hanya di pasaran lokal tapi di luar negeri, karena saat ini ISO 9000 yang diikuti mungkin 14000 dan seterusnya menuntut bahwa semua yang berkaitan dengan sistem perkebunan ataupun sistem pertanian menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan seperti dan tidak ada kimiawi yang berbahaya untuk lingkungan. Baik, terima kasih atas
penilaian dan evaluasinya Pak Joko ya. Kesan-pesan dari Pak Haroni dan mungkin Bapak ada himbauan pada pekebun jati yang lain untuk menggunakan NASA, silakan Pak. Pemirsa NASA yang terhormat, saya mengimbau kepada bapak-bapak, mungkin semua saja pemirsa yang kami hormati, untuk pertanian perkebunan ini sangat cocok sekali produk NASA, menggunakan NASA, hormat juga Super NASA, itu sangat bagus sekali untuk mempercepat pertumbuhan dan mungkin meningkatkan hasil dan keuntungan bagi kesejahteraan kita semua. Baik, terima kasih Pak Haroni ya. Terima kasih Pak Pangat ya. Demikian pemirsa NASA, liputan reporter Joni dan kameramen Adi melaporkan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Salam NASA.